Gimana nih untuk persiapan besok koreonya gimana nih? Baru mulai hari ini, kebetulan mepet, H-2 harus besok hari Jumat tuh harus prepare di stadion sebenarnya ya, tapi kita usahakan yang terbaik untuk perpisahan rutin kita Bang Made paling. Rencananya kita tuh gak akan bikin tadinya, tapi ada satu momen perpisahan dari Bang Made, tapi kita buat sebisa mungkin dengan waktu yang sangat pepet banget sih. Nah ini ada bocoran nggak dikit nih, apa sih beda, apakah kayak kemarin bakal besar atau bagaimana nih? Ya ada beberapa macam, pokoknya ada beberapa macam ya, mungkin ada juga yang besar, ada yang panjang-panjang, ya lihat aja nanti hari Sabtu. Lihat aja nanti ya. Nih, untuk apakah yang koreo kemarin bakal ditampilin lagi atau bagaimana? Oh enggak, kalau satu koreo sudah ditampilkan, kita nggak ditampilkan lagi. Gitu. Nah ini untuk, berarti untuk saat ini nyiapin apa aja nih? Ya nyiapin koreografi dan kata-kata buat pertandingan nanti hari Sabtu. Pertandingan ya? Ya banyak juga, ada beberapa komunitas dari Viking, dari Putras, dari Golden Ball, semua membuat karya lah buat hari Sabtu. Nah itu untuk koreonya katanya dengar-dengar bakal ada musik nih, benar nggak sih? Ya lihat nantilah. Oh lihat nanti. Oke, nih buat bobotoh lain harapannya buat gimana nih Kang? Ya harapannya berjalan dengan tertib karena mungkin pertandingan besok hari Sabtu itu jadi acuan dari kepolisian dan pihak Panpel dengan pertandingan yang tertib dan lancar, mungkin musim depan kita bisa berlaga lagi di Stadion GBLA. GBLA. Ya. Ini buat pesan buat Made. Ya dimanapun beliau berada bisa selalu sukses terus, jangan lupakan kita Bobotoh, jangan lupakan Persib, kenang-kenangan membawa juara 2014 tidak akan pernah kita lupakan. Terima kasih Bang Made. Nah, ini Kang satu lagi Kang, apakah ini bakal jadi berkesan buat Bobotoh lain yang nonton atau bagaimana nih? Ya, pasti sangat berkesan karena ada suatu momen yang tidak akan bisa berulang lagi karena Bang Made pergi katanya pensiun lah di Persib Bandung. Ya mungkin momen untuk tahun-tahun depan mungkin nggak akan terulang lah momen ini. Karena ya mungkin sangat berkesan lah. Saya harap ya Bobotoh datang stadion berjalan dengan lancar, nonton pertandingan Persibnya menang 3 poin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!